Visual berikutnya yang kami hadirkan untuk mengawali Breaking News Metro TV adalah visual dari pintu tol Cikatama atau Cikampek Utama yang kami pantau pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kepadatan sudah terjadi pada pagi hari ini dan tercatat pemirsa sejak kemarin 19 April jumlah pengendara yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama mencapai 96.000 kendaraan.